Halo teman-teman, balik lagi dari WhatsApp, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya teman-teman. Kita lanjutin gacha non Japan ya. Gue masih sedikit penasaran teman-teman, siapa tahu gue bisa dapetin Roberto ya, atau enggak ya pemain-pemain lainnya ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja. Jadi ini mumpung banner ini memang 4 hari ya, 4 hari. Jadi setelah banner ini selesai ya, banner Roberto sama banner Matsu ini selesai, ini bakal diganti sama banner SDF teman-teman, Super Dream Fest ya. Jadi buat teman-teman yang tanya Super Dream Fest beneran nggak bulan ini, kalau menurut pola biasanya memang Super Dream Fest itu memang setiap anniversary, ulang tahun. Nah Super Dream Fest itu setiap tahun itu 2 kali, karena CTDT itu kalau kayaknya ya satu-satunya game yang ulang tahunnya 2 kali teman-teman. Oke, kita mulai dulu, kita mulai dulu dari yang biasa-biasa dulu ya. Ya siapa tahu seperti kemarin teman-teman ya, kan ngecun terus tapi ngecunnya dupe ya kan. Ada yang bilang hoki bang, ya memang hoki, memang kebetulan lagi hoki, cuma hokinya hoki dupe gitu loh. Dan kemarin gua baca-baca komen cukup menarik ya teman-teman ya, memang epic ending ya, cuman sayangnya nggak dapet Roberto. Gua cuman praktis cuman dapet Hino ya, itu pun Hino pun kepake apa enggak gua juga nggak tahu teman-teman. Gue juga nggak tahu, karena gue nggak punya solid 20 per red non Japan. Dan lebih mengejutkan lagi, flare-nya nggak ada, terus kombinasi pemainnya warnanya kuning semua, tapi Misaki-kun asu, tau-tau ada 2, tau-tau pecah 1, pes jadi 3, gila, shock banget gue bener-bener. Dan gue yakin pada shock juga, setelah pesimis ya kan, gak dapet, waduh gila dapet 3 dikasih, tapi dikasihnya dupe. Oke, ini rednya gak tahu ya gue ya, cuman pemain-pemainnya ini kayaknya ini lebih didominasi pemain-pemain yang baru dan menengah baru ya kan. Kalau yang lama-lama mungkin rate-nya lebih kecil. Oke, kita buka lagi Roberto merah gitu kan. Ayo dong. Ay Misaki-kun asu ya. Kalau menurut gua kayaknya Misaki-kun asu ini nomor 2 terkuat ya, nomor 2 terkuat setelah Roberto. Kalau menurut gua ya. Ya mungkin kalau teman-teman beda, mungkin Schneider lebih sukanya atau yang lain ya, tergantung pengalaman masing-masing sebenarnya. Kalau menurut gua Misaki Kunasu ya yang kedua the best lah. Aduh. Nah, kalau putih baru ya, kalau putih itu udah fix, nggak ada apa-apa ya kan. Sebenarnya kalau kuning memang masih bisa sih. Nah, ayo dong kasih gua gitu kan. Ada chance ya, tapi 3 doang. Nah, kalau putih zong, kalau kuning 50-50, kalau pink atau enggak purple ungu itu dipastikan SSR. Kalau kombinasi pemain warna-warni itu dipastikan SSR, entah dia pecah di dalam ya kan atau enggak pecah di luar enggak masalah, yang penting SSR ya kan. Tapi kalau memang pecah di dalam memang lebih enak teman-teman, lebih top. Wes Napoleon. Oke, kita
riset dulu ya. Kita riset dulu. Kita mulai dari inilah ya, pemancing pecahnya SSA. Biar ngecun nih. Nah, aduh. Jelek nih kayaknya. Nah, kalau kayak begini, ini juga dipastikan SSA, teman-teman ya. Kalau kayak begini kan enak. Ya kan? Oke, kita mulai. Ya, cukup banner Jepang aja. Jepang. Banner non-Japan aja, teman-teman. Non-Japan aja. Ya, gue ingetin sekali lagi, teman-teman. Ini jangan digacha ya. Karena ini, bayangin. Step 1 aja 50 DB. Jadi, jangan, teman-teman. Kecuali teman-teman butuh banget ya pemainnya. Ya, oke lah ya. Yang ini ya terserah ya. Cuman lebih baik sih banner yang ini ya. Karena sama juga, isinya juga ada. Gitu loh. Jadi, nggak usah takut. Oke, kita mulai. Kita mulai. 4 kali aja. 3 gratis 1. Please. Wow. Misaki-kun. Asu. Nah, ini dia. Mulai dong. Satu lagi. Roberto yang nongol. Oke lah, ayo dong. Satu Roberto. Cukup, stop saya. Roberto. 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 Lumayan sih. Lumayan ya. Jadi kalau ini sebenarnya sih, kalau menurut gue tinggal diganti Panther Shoot ya. Panther Shoot kayaknya lebih mantep ya, teman-teman ya, dibanding Panther Tornado ya. Aduh, Panther Tornado juga ribet soalnya butuh dua pemain ya. Oke. Awal yang cukup baik. Awal yang cukup baik. Oke, kita lanjut, please. Give me SSA. Oke, ada chance. Sikat. Kimas. Kui. Kui, kui. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Jangan tipu dong. What? Oke, please, 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 please. Please. What? 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 Yah, gila lagi. Ini Venom ribet ya. Kenapa? Karena shootnya sama Hyuga gitu loh. Sedangkan gua cuman punya Hyuganya tuh, bukan Hyuga yang kuat banget ya, teman-teman ya. Hyuga yang kuat banget itu minimal tuh ya Hyuga 97, Hyuga baru. Ya kan? Gua Hyuganya Hyuga paling kuat ya mungkin ya Hyuga yang hijau. Atau enggak Hyuga DF yang warna biru ya. Jadi ya PR juga. Oke, please. Ini perjuangan. Dapat Roberto Las. Multiple. Tolong. Tolong. Waduh. Kali ini zong. Nah, ini baru gak dapet nih. Baru gak dapet. Tuh. Aduh. Gue jadi takut nih, teman-teman. Jadi takut. Oke, ini last pull. Ini free. Aduh, tangan gua gemeteran nih. Please, Roberto dong. Tolong. Roberto. Kita kasih gambar ya, Roberto. Roberto. I choose you. Oh, kayak Pokemon. Please. Roberto. Roberto Hongo, please. Aduh. 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 Oke, Tsubasa. Menyedihkan. Menyedihkan. Aduh, bolong dah. Ah, gue jadi apa ya? Gue jadi penasaran nih kayak begini nih, kan gue kesel banget, sumpah. Oke, kita lanjutin, kita lanjutin. Masih cukup dream ball-nya. Yang penting gue harus simpen buat SDF, teman-teman. Dan German step up ya. Aduh, please, 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 please. Oh, ini kayaknya harus pancing dulu ya.
Ini harus pancing dulu. Ayo, biar ngecun nih. Ini harus ngecun dong, please dong. Nah, Roberto. Roberto nggak ada flare juga tetap dewa ya, teman-teman. Pokoknya yang namanya Roberto tuh dewa dah. Ya kan? Oke, kita mulai. Putaran kedua. Putaran kedua. Eh, salah. Untung aja tuh. Lumayan bos 5 Dream Ball. Please, Roberto. Oke, ada chance. Sikat. Misaki-kun. Asu. Misaki-kun Asu. Oke, Roberto. Roberto yang nongol, Roberto yang keluar. Itu baru the best. Roberto Hongo. Roberto. Ya, ih, kenapa sama, cuy? Kampret. Victorino. Ayo, part 2. Step 2, please. Oh, Takeshi lagi. Beda flare. Oke, please 2 biji dong. Roberto lagi. Ayo dong, jangan Rio Mahino lagi, please. Kemarin dia 10. Nah. Ya Gordoba. Aduh. Ih. Kenapa kamu yang nongol, Gordoba? Gordoba. Aduh. Oke, kita pancing lagi, teman-teman. Kita pancing lagi. Misaki-kun. Oh, Misaki-kun katanya. Oh, 2. Oke, please. 2 last pull. Sikat. Sikat please. SSR. Ya, cacingnya 1. Aduh, kok jadi sama kayak yang pertama ini. Aduh, ini tangan gemeteran nih. Tumpah tangan gemeteran. Tolong dong Roberto, usaha terakhir free transfer Roberto Hongo. Aduh, please. Ah, sial. Gordoba 2 biji. Hino 2 biji. Victorino kali ini. Sialan, bener-bener. Aduh. Oke, bentar teman-teman ya. Bentar ya, delete dulu ya. Jual dulu. Aduh, DB-nya 4,5. Kalau kurang pego jadi 300 ya. Tapi nanti dapat free DB 300 sih. Oke, kita coba sekali lagi, teman-teman. Kita coba sekali lagi. Ya. Kali putaran lagi. Ini rencananya cuma 150 DB tapi dibuat 3 kali ini, teman-teman. Oke, enggak apa-apa. Demi Roberto. Oke, Takeshi. Koi Takeshi. Demi Roberto, please. Oke. Please. Jangan kasih Gordoba lagi, please. Roberto. Ya elah, Galvan. Oke, step 2 langsung. Langsung aja, teman-teman. Langsung aja, langsung. Langsung, Roberto, please.
Aduh. Aduh, gue udah habis berapa DB beginian ya. Aduh. Pancing dulu. Nah, ini yang dicari nih. Aduh. Nah, kalau flare begini, memori warnanya begitu. Waduh, udah dewa banget dah. Tuh kan. Yalah, ini friendly transfer sih. Oke, kita lanjut. Lanjut. Mana nih? Please. Roberto Hongo, please. Last 20 multi. Bias. Please. Ya elah. Oke, kayaknya memang sudah harus berhenti, teman-teman. Karena SSR-nya udah nggak ada nih kayaknya nih. Tapi gue yakin ini last pull. Ini bakal semoga menjadi epic penutup kita. Tolong Roberto Gentil Clifford Zeno, please. Ya, epic sih. Epic hancurnya. Gila, susah banget cuy dapetin Roberto itu. Tapi yang dapet Roberto itu luar biasa. Oke, segini aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Ya, kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.